Siapa yang menyangka kalau pria berperawakan biasa asal Jepang ini ternyata telah berhasil memecahkan beberapa rekor dunia sebagai pemakan tercepat? Rekor menakjubkan itu diantaranya adalah berhasil menghabiskan 10 burger dalam waktu 3 menit, menghabiskan 29 bakso hanya dalam waktu 1 menit, menghabiskan 30 potong pizza besar berukuran 30 cm hanya dalam waktu 69 detik, dan menghabiskan 6 hotdog hanya dalam waktu 3 menit. Wadaw! Taker mengaku bahwa ia harus berlatih secara rutin setidaknya beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Ia juga memberikan tips untuk banyak minum air putih setiap hari. Hal ini dilakukan karena air putih dipercaya dapat membuat perut bertambah lebar sehingga mampu menampung lebih banyak makanan. Selain itu, trik lainnya adalah mencelupkan makanannya ke dalam air agar menjadi basah dan mudah dipadatkan sehingga mudah pula masuk ke dalam mulutnya. Takeru pun mengaku bahwa ia tidak mengunyah makanannya terlebih dahulu, melainkan langsung ditelan begitu saja.